Sebelum kirab, Presiden Joko Widodo menggelar prosesi ngunduh mantu. Prosesi itu disebut sebagai upaya merawat budaya dan mengenalkan pengantin wanita ke masyarakat. Presiden Joko Widodo menggelar prosesi ngunduh mantu pernikahan Kaisang Erina di Loji Gandrung Solo, Jawa Tengah, Minggu pagi. Dalam acara sakral ini, Kaisang dan Erina menggunakan pakaian pengantin khas Solo, Jawa Tengah. Menurut Jokowi, acara ngunduh mantu sekaligus upaya merawat dan memelihara kebudayaan. Kecintaan pada budaya harus kita tunjukkan agar identitas budaya kita muncul kembali dan karakter kita, karakter budaya kita juga semakin kita mencintai. Setelah prosesi ngunduh mantu atau mengenalkan pengantin wanita, acara dilanjutkan dengan kirab budaya. Kedua mempelai menaiki kereta. Dari atas kereta ini, kedua mempelai dan keluarga menyapa masyarakat.